Alhamdulillah di angkatan kita ada Kang Jauhari Maidho Hasanah, kalau Gus Bandot Maidho Hasanah. Lengkap sudah angkatan kita. Dan sampailah kita pada penghujung acara, yakni Maidho atau sambutan dari Bapak Mustahik beliau Bapak Haji Agus Muhammad sekaligus doa dan penutup. Dan akan kita lanjutkan besok jam 9 nggih. Besok jam 9. Sebelum kepada beliau, sebelumnya saya mohon maaf ada apabila ada kurang dan lebihnya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Ingkang sami-sami atau ingkang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan dumateng Romo Kiai Muhammad Anwar Mansur, dumateng Romo Kiai Abdullah Kafi Mahrus, danten duriyah Bani Abdul Karim ingkang kalau muliakan bapak-bapak mustahikin El Karimi ingkang berbahagia. Alhamdulillah dan teman-teman Ashabul Karimi yang pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam acara temu kangen. Semoga perkumpulan ini bisa memberikan barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin rabbal alamin. Sebelum ditutup, ya ingin menyampaikan sedikit bahwa betul perkumpulan atau reuni ini betul-betul dibutuhkan oleh setiap angkatan, ya khususnya kita. Tujuannya juga adalah untuk nyambung hubungan dengan pondok atau dengan para masyayikh. Setiap orang beda-beda artinya kahanannya. Kahanannya seorang niku beda-beda, atau dari sisi ekonominya juga beda-beda. Tapi kalau kita tetap terhubung atau ta'aluk dengan pondok atau dengan masyayikh atau dengan teman-teman alumni, ya insya Allah ada barokahnya. Yes, seperti yang kita apa, kita gembor-gemborkan pada slogan Reuni El Karimi, mustahakan dawuh masyayikh, kita kumpul, kita tidur bareng kalau kata Faidul Haq tadi ya. Tidur bareng atau yes kumpul lah, kumpul. Barangkali ada teman-teman yang nyun sewu ya, gak patek ketok, gak patek infonya atau gak ada niku, okay. Segera di nopo dicari atau segera di nopo di apa ini namanya, digolei. Ya mumpung masih belum terlalu lama, okay. Masih 5 tahun kita, atau yang dulu-dulu itu kalau ada teman seangkatan kita yang enggak terdeteksi atau lama enggak terdeteksi, ini segera dicari atau segera dicari infonya. Karena yang namanya ngene ku wau, setiap orang niku kahanane atau keadaannya beda-beda, tapi kalau barokah niku pinten mawon,
se nopo yes mbuh akeh mbuh sithik mbuh bojone semoga-moga bojone ayu kabeh. Yes, sebeda-beda pun keadaannya, kalau barokah insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus barokah niku mboten dilihat dari banyaknya, barokah niku tidak dilihat dari napa bagusnya, barokah niku tidak dilihat dari napa kesuburannya, tapi barokah niku nggih saged orang niku bertambahnya kebaikan, bertambahnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takutnya biasanya ya ada, ya ada atau ya itu teman-teman alumni ketika tidak kuat terganjal masalah ekonomi, artinya dia enggak kuat, niku bahaya. Mbohlah ya rezeki sapa sing ngerti. Nyatane tukang becak sing ngono ya panggah iso guyang-guyu. Rezeki kan sing ngerti. Tapi bukan dengan napa? Bukan karena atau biar rezeki niku wau pripun-pripun yang sehingga kita menjauh atau dijauhkan dari perkumpulan sama alumni atau hubungan kita kepada para masyaikh, jangan sampai. Sekarang gini ku, enak gara-gara terganjal masalah ekonomi, enggak sudah hilang dari kumpulan-kumpulan, misal kumpulan himasal atau kumpulan angkatan atau kumpulan nopo-nopo niki menghindar atau beralasan. Ini usahakan ya mumpung ini belum terlalu lama nggih carane tamatannya, dirangkul atau ditarik atau bagaimana ya seperti dawuhkan bapak tadi, yang penting apa tetap berada di jalur yang diharapkan oleh para masyayikh. Jangan sampai keluar jalur atau jangan sampai ucul. Karena gini aku ya harapannya kita bareng-bareng masuk surga, amin ya rabbal alamin. Semoga-moga sarungnya gak melorot. Lagi gandolan, podo-podo gandolan ya, amin. Kita berbahagia kumpul di sini. Kita salurkan kebahagiaan ini dengan teman-teman kita yang mungkin belum bisa datang atau mungkin yaitu tadi tidak terdeteksi atau apa gak tahu kumpul, gak tahu ketok. Dan ini betul harus dijaring betul, karena kita gih, Sopo ngerti, kita jaring mereka, kita ajak kumpul mereka. Sopo ngerti, ya sesuai dawuh Mbah Anwar Mansur, ada barokah. Sehingga bagaimanapun keadaannya, kalau barokah niku nggih dilancarkan niku wau. Mbah keadaannya bagaimana, kondisinya bagaimana, karena ya sepedo-pedo ya nek sing wis gak ngurus wis mbuh sampean sugih, mbuh sampean nganu. Tapi yang penting jangan sampai kita lepas dari apa hubungan kita dengan pondok, dengan para masyayikh, dengan bapak-bapak, agar nggih niku wau mendapatkan barokah. Karena sing percaya sing mantep dengan barokah niku nggih kita-kita niki santri-santri niki. Sekali lagi barokah niku bukan melulu banyaknya, karena yang sedikit
juga bisa barokah. Barokah bukan melulu dengan keindahannya, karena yang gersang niku juga bisa barokah. Barokah niku tidak melulu dengan kesuburannya gitu. Tidak dengan kesehatannya yang bagaimana, tapi ya barokah niku bertambahnya kebaikan kita, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di harapan saya di teman-teman El Karimi ini bisa lebih menjaring lagi teman-teman yang belum terjaring, kita kumpul bareng-bareng ini kuau, kita senang apalagi di bulan Maulid ini kita harus betul-betul bahagia, kita harus betul-betul bahagia karena di bulan Maulid ini di Kanjeng Nabi gitu, harus memaksakan bahagia, memaksakan bahagia. Walaupun nggih niku durung rapi atau pesimis dengan kedurihannya, niku nggih harus dipaksa napa bahagia. Harus napa harus dipaksa bahagia niku. Bandot niku ketok-ketokane mohon seneng niku, susah niku padahal niku. Saya juga dapat info nih. Bandot niku bacanya bukan bandot. Baandot. Kados marga-marga Baalawi ngoten lho. Kados bacanya napa bukan bandot tapi baandot. Kadose nggih saingan kali Ye Jalal wau. Bahasa Iban lek niki baandot. Kata malah niku info nggih, tapi kirangan niku sokeh mboten napa. Niku kirangan. Niku infonya ngoten tapi nggih kirangan. Tiange menutup diri ataupun enggak tahu. Wis kita doakan agar teman-teman yang masih berkhidmah di pondok dan MHM semangatnya tidak luntur, tidak terpengaruh dengan teman-teman yang lain yang sudah menikah atau sudah merasakan kenikmatan di atas perkumpulan ini. Gitu kan, jangan sampai terpengaruh jadi ya paling kita doakan tamatlah. Kita doakan tamat. Nah, betul harapan besar pondok pesantren ini khususnya Ashabul Karimi terhadap Faidul Haq Baandot niku betul-betul besar sekali harapannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya merasa senang bahagia kumpul-kumpul dengan bapak-bapak, kumpul-kumpul bareng Ashabul Karimi atau teman-teman El Karimi. Walaupun sering setiap kali ketemu niku sampean sinten? Kula tamatan 2017, Pak. Waduh. Entah supe entah sebagai zaman, kalau memperkenalkan langsung gitu saja, siapa saya tamatan 2017 atau angkatan 2017 langsung gayeng wego. Nggih, mari kita tutup sementara acara temu kangen atau reuni pada malam hari ini. Semoga besok acara dengan para masyayikh bisa berjalan dengan baik. Perkumpulan kita ini diberikan barokah, manfaat pada kita semua. Kita tetap terus berhubungan atau taluk dengan pondok, dengan masyayikh, dengan bapak-bapak mustahik, dan semuanya diberikan kelancaran. Bapak-bapak kita semua, teman-teman, yang penting
nggih niku wau. Hubungan dan semoga saja jiwa santri atau ruh santri kita tetap terus tertanam. Amin ya rabbal alamin. Ila hadir Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih. Lima ulikul khatin lima sabaka wa nasil haqi bil haqi wal hadi la suratikul mustaqim wa ala li wa sahbihi haqqa rami daril alil adim. Allahumma fir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa khatayna wa fir la sahbul hukuk la wajibat layna. Allahumma ja'alna wa ahlana wa durriyatina wa talamidana wa talamidina wa awladana wa man ahsana ilayna min ahlil ilmi wa ilil khari wa ilil quran wa la taj'alna wa ayyahum min ahli syari wa dir. Allahumma iftah lana qulubana futuhal arifin. Allahumma fa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma jamilna bil 'afwi wa salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa sa'ni akhra rizqan. Allahumma rzuqna dhurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna auladan salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan ka sami'ud du'a. Allahumma hasil maqasidana maqasid ad-dini wa ad-dini al-akhirah. Allahumma yassir umurana wa umur ad-dini wa ad-dini al-akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas yawma la raiba fi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa atina al-jannata ma al-abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad rabbil rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdu rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Besok jam berapa? 9. Ya, itu. Jangan bangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.